dari gue 1/4. Sampai habis. Oke, kita kasih gula pasir 2 sendok. Satu. Ini jangan penuh loh. Oke, kita kasih garam 1/2 sendok teh. Oke, kita kasih 1/2 sendok soda kue. Kita pisahkan telurnya dengan kuningnya. Kuning sama putihnya dipisahin. Oke, dipisahin. Pisahin kuning sama putihnya biar nggak berantem, pisahin, pisahin. Waduh. Kita masukin telurnya. Kuning telurnya aja. Kuning telurnya aja. Aku kasih 1 sendok minyak goreng. Kita kasih susu ya, rasanya lebih creamy. Kita kocok dulu di telurnya. Kocok sambil mengembang. Lalu tuang. Setelah sudah semuanya tercampur, kita kocok. Sampai tercampur rata. Aduh, sampai sabar. Sampai rata. Sebelumnya kita udah kasih blue band. Kita tuang ya. Kita kasih semuanya ya, lebih makannya lebih enak. Kita kasih rata. Oke, kasih banyak. Aku ngasihnya semuanya ya guys ya. Diratain ya guys. Tunggu sampai lampunya warna hijau. Oke guys, sudah matang ya. Oke, kita buka. Tuang ke piring. Oke, kita tuang ke piring. Susah. Wow. Ini kita kasih susu kental manis. Kita kasih keju parut. Lembut, creamy, enak banget. Kalian harus nyoba bikin di rumah. Sumpah enak banget ini.
Udah manisnya udah cukup belum? Nanti kita bikin topping yang coklat. Karena aku udah nyobain sama cobain rasanya, jadi segini aja videoku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman kalian semua biar aku lebih semangat bikin video yang lainnya. Dadah.